lihat ya. Iya betul. Oh, iya. Anu, putar terus. Iya. Saya ke Maluku Utara udah 3 kali. Udah 3 kali. Jadi udah enggak kebanyakan lah, bagus. Enggak, pelabuhan seperti ini di Tapalio, di apa, di Coli, di yang satu, Wayabula, itu yang, ya seperti kita lihat kan, sangat diperlukan oleh masyarakat. Bagaimana ada sebuah produk, sebuah komoditas yang akan dijual kalau apa infrastruktur untuk menjual itu tidak ada. Jadi dan ini juga sebetulnya bukan sebuah anggaran yang besar, ini kurang lebih 50 miliar seperti ini jadi, dan kapal-kapal yang agak besar sudah bisa merapat, ya, kita perlukan itu bisa untuk mobilisasi orang, mobilisasi barang, produk-produk, komoditas dari Halmahera ini bisa dibawa keluar, sehingga itulah yang namanya aktivitas ekonomi. Dan kita akan concern pulau-pulau terdepan, pulau-pulau yang ada di pinggir itu fasilitas-fasilitas seperti inilah yang harus disiapkan. Selain fasilitas terpusat laut, soal masalah jalan darat gimana Pak? Ya, nanti juga sama. Nanti kan tadi ya sudah perintah bandara segera di kerjakan. Nah, kalau bandara ada itu dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten mesti harus disambungkan. Bisa dibisiki Pak Gub. Harus tambah lagi jalannya. Berapa kilo tadi? 90 kilo. Sudah Pak Gub. Ya, dari Sofifi nanti ibu kota Maluku Utara ke bandara itu kurang lebih 90 kilo. Katanya sudah dihitung belum? Anggarannya berapa? 1T. 1T, memang kalau diperlukan di mana? Konektivitas, infrastruktur itu sangat diperlukan. Udah, itu basic. Pak, secara infrastruktur kan dari bandara juga akan dibangun dan pelabuhan sudah selesai dibangun. Pak, untuk yang lainnya seperti listrik dan air, itu kan sebenarnya... Semua. Kita semua harus tahu ya, masalah pelabuhan itu juga masih banyak sekali kabupaten yang minta. Banyak sekali. Masalah jalan masih banyak sekali, daerah-daerah yang juga minta untuk dikerjakan, untuk menyambungkan, supaya ada konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, antar kota. Yang ketiga juga masalah listrik, semua mengeluh, karena kita terlambat, semua provinsi, semua kabupaten, semua kota mengeluh mengenai listrik, semua, saya harus sampaikan apa adanya. Dampaknya besar nggak Pak, penurunan harga Pak, pelabuhan ini? Kan kata warga, semen di sini masih 100 ribu. Yang namanya apa transport itu membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai berlipat-lipat. Misalnya seperti dulu, karena transportasi dimasukkan dalam kos. Harga bensin di Wamena, di Puncak, di Lanijaya sampai 60 ribu, sampai 100 ribu itu berapa kali? 15 kali. Ya, kalau naik seperti ini dari 70 ke 100 ya karena kena biaya transport, tapi masih pada posisi wajar gitu loh. Naik apa 50%, 30% masih wajar karena kos transportasinya jauh sekali. Wajar, tapi kalau sudah sampai lipat 10, lipat 15 itu yang tidak wajar. Negara harus turun tangan gitu. Jadi, saya kira tadi dibisiki juga listrik di sini mah ya ngerti semua. Tidak hanya di sini, di semua kabupaten, kota, provinsi itu kurang semuanya. Kenapa ada muncul angka 35 ribu megawatt karena memang sudah dihitung di sini kurang, sini kurang, sini kurang, sini kurang. Ya kita ngomong bla-bla apa adanya, kalau kurang ya kurang. Kalau masih listrik mati dan hidup, biar pet ya memang masih seperti itu. Bandara? Di Menteri, kalau sudah teknis 2 tahun jadi. Cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak.